Kali ini, jom makan mana? Nak bawa anda makan di masjid. Masjid? Iya, di masjid. Nasi biryani kurma kambing. Halo geng, Assalamualaikum. Hari ini kita nak review makanan lagi. Sekarang saya berada dekat perkarangan Masjid Negeri. Masjid Negeri dekat Ipoh ni. Ipoh panas hari ni. Kita nak cuba makanan nasi biryani kambing. Dengar-dengar kata nasi biryani kambing ni power. Ada pada setiap hari Jumaat je. Hari Jumaat saja, seminggu sekali je nasi biryani kambing ni. Tapi memang power. Zas, mari let's go. Nasi biryani kurma kambing beroperasi pada setiap hari Jumaat sahaja. Bertempat di Masjid Sultan Idris Shah II atau lebih dikenali Masjid Negeri Perak. Antara menu-menunya, ini merupakan lauk utama iaitu kurma kambing. Selain itu, terdapat pilihan lauk lain juga iaitu kari ikan, terdiri dari ikan merah, tenggiri dan cenahak. Juga ada ayam masala dan ayam masak merah. Anda peminat ikan geli? Di sini ada geli sambal hijau. Selain itu, ada jelatah dan juga telur dadar. Ini dia nasi biryani. Aromanya sungguh memikat selera. Gabungan rempah ratus di dalam nasi biryani sangat sempurna. Nak lebih tahu rasanya? Kenalah cuba. Okay geng, ni dia nasi biryani kambing. Kita tengok, memang power. Kambing lebih besar. So, saya tengok kambing banyak menu. Saya ambil killer menu. Nasi biryani kambing. Kau ya, kambing. Saya rasa rempah ratus tradisional. Ini kurma kambing. Pukul 6 makan dengan nasi. Wah, cukup pekat. Nasi biryani kurma kambing beroperasi jam 11 pagi sehingga 3 petang di perkarangan Masjid Sultan Idris Shah II atau lebih dikenali Masjid Negeri Perak, Ipoh. Memang sedap. Dekat sini yang istimewanya, nasi, beli nasi, air free. Minumlah yang mana air. Okey guys, saya makan. Boleh tahan. Kita makan dekat. Oh, tengok ni. Sedap ni. Mari makan. Hanya ada pada hari Jumaat. Jadi, sebelum solat Jumaat, perkena dulu nasi biryani kurma kambing. Selamat mencuba! Okey guys, makan pun dah habis. Dah tinggal tulang dah. Kita rasa macam mata jadi berat tu. Tapi tak boleh, kita nak solat. Pada kita pergi solat Jumaat. Okey guys, let's go solat.